Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam acara Netizen Bertanya Ustaz Menjawab. Ada 3 pertanyaan yang masuk pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana cara membangun sebuah persatuan dalam perbedaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbeda dari segi suku, berbeda dari segi jenis kelamin, berbeda juga adalah dari segi agama dan keyakinan. Oleh karena itu, maka perbedaan itu adalah merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimul khabir. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu diciptakan sebagai makhluk itu adalah berbeda-beda dari segi jenis kelamin, dari segi sukunya dan juga dari segi bangsa-bangsanya. Kemudian kita diperintahkan dengan perbedaan itu apa? Lita'arofu, supaya kita saling kenal mengenal. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan persatuan dalam perbedaan? Yang pertama adalah kita harus saling kenal mengenal satu sama lain. Setelah kita ta'aruf, yang kedua adalah tafahum. Kita saling memahami satu sama lain. Namanya, dari mana, mungkin juga pekerjaannya, sekolahnya, dan sebagainya. Kemudian setelah faham adalah ta'awun, saling tolong-menolong satu sama lain. Kita bisa membantu dia, ya, karena sedang membutuhkan. Kita bisa menolong orang lain karena orang itu kenal dengan kita, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah takaful, saling sepenanggungan, karena itu sudah menjadi tanggungan kita bersama. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan, inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi bukan karena sukunya, bukan karena jenis kelaminnya, kekayaannya, kecantikannya, tapi adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah apa saja jenis-jenis persaudaraan itu? Ada jenis persaudaraan itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai sesama muslim, namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sebagai sesama umat Islam. Kita dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah al-muslimuna akhul muslim, bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, kita sebagai sesama saudara muslim harus saling, bagaimana kita menguatkan akidah kita sebagai sesama muslim, bagaimana kita mengamalkan ajaran agama yang sama sebagai sesama muslim, bagaimana kita mengingatkan saudara kita satu sama lain sebagai sesama muslim. Yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Kita hidup di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan, dan di situ kita itu adalah bersaudara, ya, karena kita tinggal di wilayah yang sama, di negara yang sama, menghirup udara yang sama, di bumi yang sama, di langit yang sama, di negara yang sama, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang disebut dengan ukhuwah wathaniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah bashariyah, persaudaraan sebagai sesama manusia. Kita misalnya melihat saudara-saudara kita di negara lain, di belahan bumi lain, mengalami satu musibah, mengalami satu masalah, kita menolong mereka adalah karena sebagai sesama manusia. Kita mendoakan mereka adalah sebagai sesama manusia. Kita membantu mereka adalah sebagai bentuk persaudaraan kita sebagai ukhuwah bashariyah. Inilah yang disebut dengan 3 jenis persaudaraan itu. Jadi adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah bashariyah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana prinsip kita dalam membangun toleransi umat beragama. Ada 3 hal yang paling penting dalam kita memahami
membangun toleransi umat beragama itu. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini inna dina indallahi Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Yakni sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Oleh karena itu, kita harus menjalankan ajaran agama yang kita yakini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, mengamalkannya dalam kehidupan diri kita, keluarga kita. Itu kita sebagai seorang muslim harus meyakini itu. Apabila di antara sesama muslim itu terjadi perbedaan pendapat, perbedaan paham menyangkut agama, misalnya adalah perbedaan antara yang sholat tarawihnya 11 rakaat dengan 23 rakaat, yang kunut dengan yang tidak kunut, maka prinsip kita adalah lana a'maluna walakum a'malukum, yakni adalah untukmu amalanmu dan untukku amalanku. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 139. Lantas bagaimana dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita, atau yang muslim dengan non-muslim? Prinsip kita sebagaimana dijelaskan dengan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, di sini kita bisa saling toleransi, kita bisa saling menghormati satu sama lain, sehingga kemudian dengan saling menghormati satu sama lain itulah kita bisa mewujudkan perdamaian Indonesia di bumi kita tercinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.